Anda menyaksikan di Jawa Tengah, saya Lara Savitri. Merayakan Hari Raya Idul Fitri, ribuan warga Kebumen menerbangkan ratusan lampion. Kegiatan menerbangkan lampion ini juga sebagai ajang silaturahmi warga desa yang ada di perantauan. Kamis malam, langit gelap Desa Triwarno, Kecamatan Kutowinangun, Kebumen mendadak terang benderang penuh warna. Bertempat di lapangan desa, sebanyak 1439 lampion diterbangkan ribuan warga di malam takbiran jelang Hari Raya Idul Fitri. Menerbangkan ribuan lampion ini merupakan ide bersama para pemuda desa. Selain untuk merayakan hari kemenangan setelah selama sebulan berpuasa, menerbangkan ribuan lampion ini juga menjadi ajang silaturahmi warga desa yang ada di perantauan. Yang diterbangkan ada 1439 lampion sesuai tahun Hijri ya. Maknanya untuk memperingati Hari Raya Idul Fitri. Ya, untuk ajang silaturahmi terutama yang perantauan dengan kegiatan menerbangkan lampion ini diawali dengan melakukan takbir keliling. Warga berharap kegiatan ini akan terus dilakukan tiap tahunnya untuk menghibur warga perantauan yang sedang mudik ke kampung halaman. Widodo Setiawan melaporkan untuk NET.